Tentara Israel mengumumkan tewasnya seorang komandan brigade di jalur Gaza. Namun saat ini jasadnya diduga masih ditahan di Gaza. Pemimpin pasukan Israel tersebut ialah Komandan Brigade Selatan Divisi Gaza Kolonel Asaf Habami. Ia dilaporkan terbunuh dalam konfrontasi pada 7 Oktober 2023. Habami mengikuti dua perwira senior pendudukan Israel lainnya yang terbunuh. Mereka ialah Kolonel Roy Levy dan Kolonel Jonathan Steinberg. Saat ini lebih dari 390 tentara dan petugas pendudukan Israel telah terbunuh sejak operasi Banjir Al-Aqsa dimulai. Ia menandai jumlah korban tewas terbesar yang diakui oleh pendudukan sejak perang tahun 2006 di Lebanon. Pasukan pendudukan juga mengumumkan bahwa seorang anggota Brigade Nahal terluka parah dalam konfrontasi di jalur Gaza Utara yang kembali terjadi pada Jumat pagi. Media Israel juga melaporkan pada hari Jumat bahwa 4 tentara IOF terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.